Halo, what's up guys? Kembali lagi bareng gue di Selvyarel, dan pada kali ini gue akan memainkan yang namanya Main Minecraft Pocket Edition Survival yang part kedua. Yeay. Dan di belakang gue ada yang namanya Lelama. Yang namanya Lelama guys, ada Lelama di belakang gue. Oke, di belakang gua ada lama. Dan ya, jadi sekarang gua bakalan membuat, di episode sekarang gua bakalan membuat yang namanya rumah. Yeay, rumah pertama gua bakalan gua buat di episode sekarang. Oke, alright. Dan ya, tadi gua kemarin kan kita udah dapat 19 koal teman-teman, dan tadi gua hampir dibunuh dengan yang namanya skeleton, dan gua mendapatkan 2 arrow. Yeay, gak seneng-seneng banget sih, soalnya arrow doang buat apaan kalau misalkan gua punya yang namanya apa tuh guys, apa yang panah itu, ngapain itu ya guys, apa tuh namanya senjata itu, apa, lupa nih guys, ntar gue mau lihat dulu namanya, gue lupa. Mana sih? Nah, kalau nggak punya ini bow, untuk kapan guys, cuma punya arrow doang, gak terlalu senang juga. Oke, jadi pada kali ini gue bakalan buat rumah, dan gue kayu belum punya guys, cuman punya 12 kayu doang. Untuk buat apaan guys? Untuk buat rumah apaan guys, palingan untuk buat rumah keong. Gak bisa guys. Oke, jadi sekarang kita bakalan ngambilin kayu-kayu dulu guys. Oke, jadi langsung aja gue ke first person ini guys. Ciao. Dan gue udah di first person ini guys, dan di sini ada kuda. Kuda. Hei, mau ribut sama gue lagi? Kayak si keledai. Keledai ya, betul, keledai. Kayak keledai itu guys. Hah? Mau kayak gitu lo? Hah? Ya, mau ribut sama gue, ayo sini maju kalau berani. Dan ada lama. Si unta. Unta. Oke, jadi sekarang kita bakalan ngambilin kayu dulu teman-teman, karena gue gak punya namanya kayu guys. Jadi kita bakalan ngambilin kayu-kayu dulu di hutan. Oke, dan gue udah siapin barang-barangnya, udah ada bed untuk kita tidur teman-teman. Soalnya gue ya, itu apaan? Wadaw, ada yang namanya iron, kita harus ngambil. Oke, rezeki anak soleh, kita dapat yang namanya iron. Iya, kita dapat yang namanya iron. Itu adalah rezeki anak soleh. Udah, bisa gitu guys. Dapat ya sini? Kenapa kita tidak bisa dapat? Ya udah bodo amat, gue gak dapet nih guys ironnya. Tolong tanya dong guys, gue tanya guys, tolong komen. Gue gak tahu kenapa gue hancurin iron ini tapi gue gak dapet ironnya, because gue gak terlalu tahu banget guys Minecraft, gak jago banget. Jadi sorry, ini apa sih guys, gue gak bisa ngambil apa anda. What? Tolong komen guys. Why? Kenapa tidak bisa mengambilnya? Ngapain gua mining bosku? Bodoh amat. Gua disini mau ngambil yang namanya tempat tidur. Kita mau tidur dulu, takut ada zombie. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini kita udah pagi yang terakhir nih. Gua bakalan menjanjikan kepada kalian. Dan itu iron kenapa gak bisa udah
bukan rezeki anak soleh itu. No. Bye bye. Bye Iron. Kenapa gak bisa guys? Tolong gue nanya nih guys. Tolong jawab di komen ya guys. Kenapa tidak bisa? Gue mau ngambil kayu dulu. Oke. Okay. Gue salah ngambil, harusnya pakai kampak guys. Mana kampak? Mana sih kampak? Oke, kita pakai kampak. Yang ini aja deh biar cepet. Oke. Kita ambilin yang banyak sekali. Kok gue masih pakai yang ini? Nah, gini kan cepet guys, enak. Kayaknya langsung aja gue cepetin ya guys biar cepet. Ciao. Oke teman-teman, gue udah berapa nih guys? Udah banyak banget teman-teman, udah 64 ya guys. Kayaknya ini udah cukup banget ya teman-teman. Jadi ini kita langsung aja kita hancurin. Crafting table-nya tinggal kita membuat rumahnya aja ya guys. Tapi ini dapat lagi kita. Ini udah hancur nih guys. Hutan ini lama-lama ntar hilang kan. Ada apel, gue mau enak apel. Yoi, kita balik lagi ke tempat tadi ya guys. Oke, ini kenapa geter-geter gini sih guys? Ngelag. What heaven, udah gak sih? Cuma tepat guys, guanya itu keren banget. Dari sana tuh kelihatannya keren. Kuda yang tadi lagi yang ngajakin ribet gua. Oi. Kita kayaknya buatnya yang kata tadi gua tempat yang gua tunjukin ya guys. Wow, ini ada bunga, keren banget. Apakah kita buatnya di sini? Benarkah? Apakah keren? Kayak kita harus tambal dulu deh guys, pakai yang namanya ini. Oke. Okay. Taruh sini, kita akan buat ini dulu. Crafting table, mana crafting table? Bentar deh. Kita crafting table ada gak sih? Kita punya gak sih? Daripada kita harus buat lagi. Oke, bentar. Kita disini bakalan membuat ini. Oke, kita udah untuk ngancurin yang namanya rumput guys. Kayak biar cepat, jadi langsung aja gue percepat ya guys. Ciao. Oke teman-teman, ini gue udah nambelnya guys, udah hancur-hancurin tanah-tanahnya nih guys. Oke, and yep, ini masih ada yang bolong-bolong, tinggal kita ambil-ambilin aja, kita perbaiki lagi. Oke, ini ya segini aja nih guys, udah cukup.
Oke, ini kita hancurin-hancurin ini lagi biar sedikit rapih. Alright, sepertinya segini. Aduh, ini ngelag banget sini. Oke, kayaknya ini kita hancurin ya. Yeah. Ini kita malam-malam tetap bekerja ya guys, gak apa-apa, bodo amat. Kita harus ngejar waktu daripada kita harus tidur dulu. Kita ambil-ambilin dulu obor-obornya. Bodo amat, gua gak ngizin, bodo amat lah. Oke, kita ambil-ambilin. Oke, kita udah dapet yang namanya obor, jadi kita terang kalau misalkan untuk bisa. Ini ada obor lagi sih? Kok dia bisa terang sih guys? Ah udah, bodo amat, bukan urusan gua juga. Oke, kayak kita ini taro obornya mana sih tadi? Kok gak ada guys? What? Kayaknya gue kelebihan deh. Oke, gue kayak kelebihan. Jadi kita mau ngambil obornya lagi. Itu kayaknya kita belum dapet. Gak penting, gue buang aja tadi bunga tuh. Oke, obor. Kita harus mengambilkan yang namanya obor. Oke, kita udah dapet 4. Siap banget. Oke, kita kayaknya taro ininya di sini aja. Ini gua nggak mau buat rumahnya itu, gua nggak mau modern dan tidak terlalu besar banget ya guys. Palingan cukup kita bagus aja lah, lumayan. Oke, ini kayak udah terang banget ya guys. Kita tinggal membuat rumahnya. Yang kita harus memakai adalah kayu ini dan kayu ini pastinya, dan ya kita harus banyak ini, siap pakai ini, dan kita harus butuh yang namanya ini untuk kalau misalkan salah, dan ini juga, ini kita ganti deh, dan ya oke segini aja, dan ya, oke kita buat aja. Langsung kita bekerja guys. Ciao. Oke. Gue mau ngukur dulu nih guys yang mantap itu semana. Oke, siap. Sepertinya kita buat rumahnya di sini dulu guys. Segini ya guys. Trek. Panjang aja ya guys, lumayan panjang. Enggak lebar. Lebarnya segini ya palingan. Ini aduh salah. Oke. Segini ya guys, rumahnya besarnya. Panjangin lagi ya. Udah segini aja. Oke, siap. Ini buat ininya, dan ini gua hancurin dulu obornya, siap gua taro di sebelah sebentar. Zombie biar pada nggak ngumpul zombie. Oke, and ya, kenapa lagi nih? Nggak ada hantar guys, bodo amat lah. Oke, segini, ntar ini bakalan kita hancurin guys rumput-rumputnya, tapi di next episode aja guys. Ini gue mau buat rumah dulu. Oke, teman-teman, ini gue udah giniin ini guys. Aduh, geter-geter mulu nih, bodo amat lah ya guys. Dan sekarang kita warna putihnya itu di apa namanya, di yang 4, yang kotak 4, yang keempat, yang keempat kotaknya yang ini. Oke, jadi ntar kita buat rumahnya itu kayak rumah beneran, gak kotak aja guys. Kayak kita harus butuh tanah untuk
Untuk apa guys? Untuk kita bisa ke atas kayak misalkan kayak gini. Tek. Aduh, salah gue. Tek. 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 Oke. Okay. Ya kita buat nah gitu. Nih gue salah. Aduh nah ini lumayan susah nih guys buat gini aja. Buat kayak genteng gitu seperti kayak gini. Ini gak penting nih guys, kayak harus di aduh pak. Dan kita buat ini juga gak penting sebenarnya. Ntar deh gue harus ke atas. Ribet banget guys, terus ke atas dulu. Oke. Aduh salah. Nah kita kita buat ini dan ini. Alright, kita buat ini. Udah siap. Kayaknya ntar tengah-tengahnya ini gue bakalan buat kaca guys, biar mantep. Ini kita hapus edit, kita ingin dulu. Kita ambil, oke. Kita harus kesini lagi guys. Ribet banget guys. Aduh, jatuh lagi, siap. Ribet banget nih guys. Oke. Kalau harus kayak gini harus pelan-pelan. Despacito. Harus despacito. Harus pelan-pelan. Oke. Right, siap. Kita kayaknya harus ke sini. Aduh. Salah mencet, guys. Oke. Sepertinya ini sini. Dan kita buat ini lagi. Ini buat ini sini dan ini ke sini. Oke. Ini kita. Nah. Dan kompak juga kita hancurin dulu yang ininya. Dan ya. Kayak begini tinggal kita aduh jatuh lagi. Kita harus pakai tanah untuk ke atas lagi. Oke. Kita kesinin. Dan ini kita harus kayak gini. Nah, gitu dong. Gini. Oke, siap. Ini ke sini. Aduh. Aduh. Sini. Oke. Okay. Berbahaya. Aduh. Ini ke sini. Oke, okay, siap. Terus pelan-pelan. Ke sini. Oke, okay, yang ini kita udah jadi. Tinggal kita buat yang ininya. Set. Aduh, jatuh bodo amat. Masih bisa kan? Udah enggak bisa lagi. Bisa kan? Oke, bisa. Sini. Kayak lantainya ntar gue bakal pakai batu kayak keren nih. Sini. Oke. Kita buat lagi sini. Jeger.
Jeger. Oke. Tembus lagi, jeger. Aduh. Ini kesalahan-kesalahan ntar aja guys, bodo amat. Yang penting kita buat ini dulu. Udah jadi, udah enak. Aduh. Iya loh. Ini. Aduh. Salah guys. Dan dikit lagi. Kayaknya kalau masalah lantai kayaknya ntar aja deh guys. Sini ya kayaknya ntar aja di off kamera ya guys, soalnya kelamaan kalian. Ini ada, kita ambil aja. Daripada kelamaan guys, ntar gue video ya, intinya gue pakai batu kayak gini nih guys. Pakai ginian batu kayak gini kayak bagus tuh. Oke. Gue bakal pakai batu itu kayak bagus. Oke, kesini. Dah. Oke, kita udah jadi. Tinggal kita mengambil yang namanya pasir untuk membuat yang namanya kaca, teman-teman. Oke, di daerah sungai banyak tuh pasir. Itu ada keledai. Nah, anakan. Lucu. Kalau keledai itu boleh di korban enggak sih, guys? Gua enggak tahu. Kita ambil yang namanya pasir. Pasir. Untuk buat yang namanya kaca. Oke, kita ambil saja teman-teman pasirnya. Kita ambil pasirnya. Tuh, 17 kaca, 18 sampai 20 deh. Nanggung. Oke, udah 20. Kita balik lagi guys ke tempat tadi kita. Oke. Waduh, berenang segar. Woi, ini enggak berenang, woi. Woi. Kasihan enggak gua pukul. Biasanya kalau kuda gede gua pukul. Ini kayak gini nih, pukulan yang sadis nih. Jeger. Sorry kun. Canda kuda. Ada kuda juga guys, ada kuda warna abu-abu lucu banget. Siap kuda warna. Oh iya, kita harus butuh yang namanya furnace. Apakah kita punya furnace? Kayaknya tidak punya guys. Gue mau ngambil furnace, kayak mau ngambil batu dulu. Jadi ini gue udah dapet 12, udah 12. Coba kita coba apakah apa namanya bisa atau enggak, cukup atau enggak guys. Aduh, sakit. Oke, kayak nggak cukup sih guys. Sini dan sini. Nah, oke. Okay. Jadi ini harus 12 lagi. Kayaknya itu gue punya pasir itu berapa? Coba kita lihat dulu deh. Gak bakalan cukup deh. Ini furnace-nya ada di situ. Kita kasih lagi. Oke, udah 6. Buat lagi guys. Harus menunggu. Aduh. Tunggu gua. Oke, kita ke tempat ini kita. Kita bakalan memasak lagi. Oke, kita harus menunggu. Alright. Gue udah capek banget guys. Udah berapa ini? Udah 2 jam guys gue nge-record ini. Kalian gak tau. Lelah.
harus mendung. Nunggu, 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 nunggu. Ini gue ngambilnya 5 aja guys, takutnya gak cukup. Biar stoknya ada. Oke, kita dikit lagi. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. And yes, kita udah tenang. Udah ada 5 kaca. Oke, aduh, 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 aduh. Gue kalau kalian denger cek itu apa tadi, itu adalah apa namanya, pakai apa tuh yang gak yang nempel itu, lupa, octopus ya, octopus. Gue pakai octopus di HP gue guys, di HP yang S8. Oke, kita taruh mana nih, mana sih kaca, kaca mana, kaca. Oh, belum gue ambil. Astagfirullahalazim, ya Allah. Humma sholli ala syaidina Muhammad. Aduh, lupa gua guys. Sorry banget guys, bikin lama-lamain aja kayak gini. Bos kuy. Tantang. Aduh. Ini gua udah mau cepet-cepet selesai guys. Capek gua. Ayo dong, dah. Nah, gitu dong dari tadi. Allahumma sholli. Pintu ntar aja ya guys. Ini gue cuma nyelesain kaca, udah selesai videonya. Sorry, gue udah pegal banget guys. Aduh. Ini hancurin dulu. Oke. Udah jadi teman-teman. Oke guys, jadi video sampai sini aja. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Dan ya, ini gue belum buat lantainya. Ntar gue mau buat dulu. Jadi video sampai sini aja. Jadi ntar pas part ketiga ini udah jadi. Kayaknya part ketiga ini gue mau mainin guys. Jadi video sampai sini aja.